Halo, buat sahabat Boy Fit. Kembali lagi ke channelnya Boy Fit. Di video kali ini, Boy Fit akan mencoba latihan membentuk otot bicep ya, menggunakan rubber ya. Rubber nih, ini latihan perdana ya, pakai rubber. Jadi teman-teman langsung simak aja ya cara membentuk otot bicep. Oke. Nah, caranya kita ikatkan di tiang pagar. Kalau nggak ada tiang pagar, pakai pohon juga bisa sebenarnya. Set pertama lakukan 15 repetisi. Set kedua, kita akan lakukan 20 repetisi ya. Lakukan 20 repetisi. Nah, sekarang kita akan masuk ke set yang ketiga. Set ketiga 25 repetisi. Biar ototnya cepat kembang ya. Langsung ngembang ya guys, langsung ngembang. Tadi Boy Fit sudah latihan otot bicepnya menggunakan rubber ya. Ternyata lebih nyaman pakai rubber dibandingin pakai karet ban. Karena rubber ini gak takut putus, tapi kalau pakai karet ban ada perasaan kira-kira putus gak ya setelah apa ketika sedang latihan. Dan Boy Fit alhamdulillah nih pakai rubber ini nyaman banget. Biarpun harganya ya cukup mahal kali ya, 80.000, tapi nyaman banget, nggak bakalan putus. Tapi buat teman-teman dan buat para pemula, kalau memang budgetnya minim banget, nggak apa-apa untuk sementara pakai karet ban. Tapi kalau memang sudah ada uang nih, kalau bisa sih beli ya, beli rubber ini, karena nih manfaatnya juga sangat
banyak, sangat bagus banget. Tuh, lebih tebel ya daripada karet ban. Ya. Saya jamin latihan untuk di rumah nyaman banget. Ya. Oke, salam Boyfit. Salam sehat selalu buat kita semua.